pokok pers tahun nomor 40 tahun 99. Pers berhak mencari informasi. Tidak ada pembatasan diundang tidak diundang. Sekali lagi bahwa fungsi pers dalam hal ini melakukan sosial kontrol. Tidak benar bahwa pejabat publik harus meminta wartawan untuk hadir dan meliput dia. Ini sebuah pernyataan yang salah. Belum selesai kemarin pernyataan bahwa ada inses yang diduga pelaku inses. Faktanya setelah diundang, dia datang. Tidak ada yang larang. Hal! Tuh! Masa iya jurnalis dibatasi? Harus ada lapor dulu. Harus ada diminta dulu. Diminta dulu. Assalamualaikum, kita turut prihatin dengan apa yang telah disampaikan Wali Kota Herman Sapar terkait dengan klarifikasi beliau yang beliau bikin di video. Beliau menyatakan bahwasanya dengan viralnya berita ini, menganggap bahwasanya viralnya berita terkait dengan masalah penyimpangan seks yang diduga dilakukan oleh salah seorang warga Kota Bukit Tinggi antara ibu dan anak itu tidak diminta oleh wali kota. Sementara pernyataan beliau dinyatakan di tempat umum, artinya ada undangan, ada orang ramai di saat itu. Sehingga bukan lagi wilayah yang tertutup kalau menurut saya, itu sudah wilayah terbuka. Sudah di hadapan masyarakat ya. Dan diketahui oleh masyarakat secara umum. Nah, dengan gamblangnya beliau bilang kalau di video itu tidak diinginkan untuk diberitakan atau tidak meminta wartawan untuk memberitakan terkait hal itu. Beliau ini seorang kepala daerah. Beliau seorang public figure. Apapun yang dilakukan, baik tentang masalah kebijakan, komunikasinya berkaitan dengan peraturan atau sosialisasinya terkait dengan masalah apapun, itu menjadi konsumsi jadi oleh jurnalis. Sehingga nggak bisa dia membatasi, gimana harus dibatasi jurnalis ini. Tadi rencananya mau minta klarifikasi kepada wali kota ya tentang video itu ya. Betul. Apa hasilnya Bang Pers datang sini Bang? Ya, kita lihat tampaknya kan tidak ada wali kota di dalam. Ataupun di sekitar tempat kita bicaranya. Dan kita kan sampaikan itu ya sudah, di depan pagarnya aja. Tuntutannya apa Bang? Tuntutannya kita cuma satu. Kalau memang itu dianggap oleh jurnalis apa yang disampaikan itu salah, ya minta maaf. Tapi kalau dia merasa tidak salah, ya sudah, ya kan? Kita tinggal lihat sikapnya aja seperti apa.